Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan wa hudan wa tuqan wa salahan fid din ya akramal akramin waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana waftah 'alaina futuhal 'arifin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, para-para ibu, para-para bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada tengah hari ini, petang ini, dan setiap hari Senin ini, insya-Allah kita berjumpa dalam Cham Al-Huda Channel. Nah, supaya kita mari muzakarah sikit sebanyak tentang agama kita Islam. Mudah-mudahan dengan kita ingat-mengingat sesama kita, waktu kita tu sentiasa duduk dalam keadaan khabar dan tidak lalai, menyebabkan kita butung dunia dan akhirat nanti insya-Allah. Maka beberapa minggu yang telah lepas, dengan sebab ada kemuzuran ataupun sebab-sebab yang lain, kita tidak boleh mari berjumpa dengan para-para ibu, para-para bapa. Tapi hari ini alhamdulillah Tuhan izin ke saya boleh mari bersua muka dengan pengasuh saudara semua insya-Allah. Maka hari ini kita akan kembali klik kepada asal dulu hari itu, iaitu jikalau para-para ibu, para-para bapa, saudara-saudari ingat, jadi belum daripada berlaku boh tu, maka kita duk baca kitab. Apa tu? Dia panggil lebih kurang saja, kemudian setengah je lebih-lebih lagi tu kita buka soalan. Dengan melalui komen di bawah ataupun hantar masuk dalam dia panggil apa ni messenger ataupun telefon masuk. Itu biasa yang kita berdoa dulu. Maka hari ini pun insya-Allah kita klik kepada asal dulu. Jadi kita akan muzakarah dengan bentuk baca kita masa lebih kurang sejam. Lepas pada tu kita buka soalan dengan melalui kombin ataupun hantar masuklah messenger hak Chong Al Huda pun boleh ataupun hak saya peribadi pun boleh. Baik, maka para-para ibu, para-para bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampai di kata pengarah kita, ia kata wala takhaf, dan janganlah engkau takut wahai saudaraku yang dikasihi, janganlah engkau takut illa dzambak, melainkan dosa engkau ya hak engkau tak kena takut. Jadi engkau jangan takut kepada apa-apa benda, tak kiralah manusia ke ai, takut yang sungguh-sungguh yang sebenar-benar ni, kamu jangan takut selain daripada Allah, malaikat dosa engkau lah engkau kena takut. Tak ada kena takut dia panggil tentang hal nak makan esok ataupun lusa minggu depan. Tak ada kena takut kepada manusia, tak ada kena takut kepada bala-bala. Walaupun takut ada, tak ada salah, tapi janganlah repangipo takut sungguh-sungguh sampaikah kamu ni tak boleh nak hidup ataupun repangip gelisah. Itu bukan dia, itu salah. Bukan benda hak sebenar yang kamu nak takut ialah dosa engkau wahai anak Adam, wahai manusia semua. Janganlah engkau takut selepas daripada Allah kepada apa-apa pun jangan takut, malaikan dosa engkau sahaja. Kerana apa? Kerana apa dia suruh, dia panggil pesan kepada kita, dia nasihat kepada kita, tak siwi kita takut kepada benda yang lain, malaikan dosa kita. Sebab apa? Maka dia kata fa innahu dararun mushqin lak,
Kerana dosa ni sangat-sangat mudarat dan wak wikamu tu celaka. Nah, sebab tu kita kena takut. Sebab itulah dia nasihat kepada kita suruh kita takut sungguh-sungguh kepada dosa yang kita buat. Kerana apa? Kerana dosa ni sangat-sangat mudarat bagi diri kita dan bagi orang-orang lain. Nah, jika kita buat dosa, diri kita ni dah buka dah pintu untuk nak terima bala, nak terima benda-benda yang tak baik. Dan bukan sekadar kita sahaja dah. Nah, yang nak berlaku benda tak baik, jika kita banyak buat dosa, nah, kadang-kadang siapa orang panggil menata pergi kepada ahli keluarga kita, tak senang hidup di rumah. Sebab apa? Sebab kita buat dosa. Dan menata siapa ke jiran, menata siapa kepada masyarakat. Nah, orang panggil negaranya. Bukan main dak dosa ni. Dan dosa ni ia mudarat satu dah dan mencelakakan pula. Wakwi orang tu celaka. Sebab dia panggil dosa, nah, tempat balasan dia jikalau mati, ha, kena seksa dalam kubur. Di akhirat kelak, jikalau dia tak taubah, dia tak minta ampun daripada Allah, nah, maka ia akan seksa dalam api neraka. Nah, sebab tu dosa ni mendaratkan kita dan mencelakakan kita. Nah, maka kata lagi pengajar kita, dia kata kan, dia kata fala tadkhulu aljannata madama alayka dhanbun la yughfar, maka engkau tak akan masuk syurga, engkau tidak boleh nak masuk syurga selama mana di atas diri kamu tu ada dosa yang belum diampun. Nah, itu bukan kita dak semua manusia, orang hak beriman ni, orang tak beriman tak ada kena kecek dah orang tak beriman. Sebab dia tak ada pahala jak di asal lagi dah. Nah, dan dia tak ada anak koci pada asal lagi dah. Nak masuk syurga tak boleh. Sebab syarat nak masuk syurga kena orang beriman. Orang tak beriman itu kekal neraka selama-lamanya. Tetapi orang Islam kita ni, nah, bukan semua masuk orang panggil syurga awal-awal dah. Kena-kena orang masuk syurga awal-awal. Dan kena-kena orang dan masuk syurga lambat. Tapi tak masuk neraka. Dan kena-kena orang masuk neraka dulu. Lepas tu masuk syurga. Jika dia mati dalam iman. Nah. Maka semua orang beriman. Nah, itu yang mati. Dan di atas dia tu, di atas diri dia, ada dosa yang tak diampun lagi. Nah, maka dia tak akan masuk syurga. Sebab apa? Sebab syurga tempat yang bersih, tempat yang tak terima benda cemar. Maka cemar ni bagi dua para-para ibu bapa. Yang pertama cemar hissi, cemar hak kita boleh kelih dengan mata, boleh jamah dengan tangan. Ni cemar benda hak kita boleh boleh tepuh dengan dia, tu cemar. Nah, cemar daki, cemar naji. Nah, cemar apa lagu tu, cemar kabuk. Nah, tu. Dan satu lagi cemar maknawi, cemar batin. Nah, iaitu cemar dosa. Nah, kalau gitu, nah, siapa-siapa yang masih ada dosa di atas diri dia belum diampun, nah, dia tidak boleh masuk syurga. Wa in kana qalilan wa haqira. Walaupun dosa yang ada di atas tubuh badan dia hak tak ada ampun lagi tu sangat-sangat halus. Nah, dan kecil. Walau begitu pun tidak boleh masuk syurga. Nah, malaikat dia dapat ampun daripada Allah atau dia masuk neraka dulu. Sekadar apa? Sekadar dia panggil apa ni, dosa yang ada di atas diri dia. Supaya orang buat salah di atas dunia ni lah. Orang curi, orang bunuh orang, orang kata orang, awak nyanyi kepada orang, maka kena hukum. Jika berat, masuk gok lama 50 tahun. Nah, kena-kena orang telak ciwit. Nah, kena-kena orang masuk untuk 10 tahun. Kena-kena orang 3-4 tahun. Kena-kena orang masuk 2 bulan. Sebab apa? Dosa yang rengit. Itu repas salah ya tu, repas panggil apa rengit. Tapi masuk gok tak? Masuk juga. Maka di akhirat kelak pun sama juga. Tapi di akhirat kelak ia bukan gok tak. Bukan lubang neraka. Nah, jadi sesiapa-siapa lelaki atau perempuan, nah, dan ketika dia mati tu dosa dia banyak, patut duk berlaku dia kubur hepek dosa luruh tu.
Dia orang semayang-mayang di atas dia. Lalu geru dosa dia. Nah, orang tanya dia kubur. Nah, tanah hepek lalu geru dosa dia. Dan ibu apa anak-anak dia, waruh-waruh dia, orang kampung tempat dia, duk telu minta maaf ke dia. Ha Tuhan ampun, ampun, ampun. Bangkit akhirat kelak duk daripada mahsyar susah payah. Duruh juga dosa tu. Duruh dosa. Nah, ha tu. Lepas tu akhir sekalinya, jikalau ada lagi, tinggal lagi dosa, ia kena masuk neraka dulu. Jikalau Tuhan tak maaf. Nah, dengan makna, orang yang nak masuk syurga ni, dia kena bersih 100% daripada dosa. Nah, tu. Sebab tu, para-para ibu bapa semua, nah, kita takutlah kepada dosa. Ay, jangan hijau buatlah. Nah, dan jikalau kita gelecoh kaki dah, gi buat juga sama ada dengan kita sekelain sebab Allah ketipu daya syaitan ataupun Allah ke nafsu kita, nah, maka kita segera kita minta ampun dengan Allah, ya, dengan istighfar ataupun dengan taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pengarah kita dia wa'ari sebagai dalil yang tunjuk kata dosa ni bahaya, dosa ni mudarat, dosa ni mencelakakan tuan dia. Nah, wa qad qala Allah taala mukhbiran an haqiqati dzalika biqaulih. Nah, maka sesungguhnya Allah telah berita, cerita, khabar, beritahu kepada kita tentang gapangat benda ni, ai apa benda ni? Iaitu dosa ni mencelaka, mudarat, bahaya ni. Yaitu Tuhan kata oleh Quran, wasiqal ladzina taqau ila rabbihim, wasiqal ladzina taqau rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ada. Maka dihirat, dihelak, nah, di akhirat kelak di padang mahsyar tu, nah, orang-orang yang takut kepada Allah semasa dia hidup di dunia dulu, nah, dihelak, dihirat, gi kepada syurga dengan kelompok-kelompok, sepuak-sepuak gitu di akhirat kelak. Nah, sehingga datang jalan siapa di pintu syurga dan wafutihat abwabuha dan dibuka pintu syurga untuk fuak dia. Nah, seorang-orang yang takut kepada Allah tu, maka para-para malaikat yang duk tunggu pintu syurga, maka dia wi ucapkan kepada ahli syurga yang akan masuk tu. Dia kata apa? Salamun alaikum, selamat sejahtera atas kamu wahai ahli syurga. Nah, wahai hamba-hamba yang bertakwa, tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, bersih kamu daripada dosa, baiknya kamu, nah, maka selalah masuk dalam syurga deh, dapat nikmat selama-lamanya kekal abadi. Nah, itu. Kalau gitu, sebab apa kita nak takut kepada dosa? Sebab yang pertamanya ada beberapa sebab para-para ibu bapa. Yang pertama sebab dia mudarat dan mencelakakan kita. Baik. Yang kedua, wa hirmanu minal ilmin nafi'. Maka jikalau kita buat dosa, maka dosa yang kita buat ninglah, nah, jadi dinding yang sekat kita, wa'wi kita tu dia panggil pun mengaji payah pahal. Ngapa dia ingat? Dan dia panggil pun dia sekat kita, wa'wi kita tak dapat ilmu. Nah, kadang-kadang kita hadir kepada majlis orang mengajar, pergi dengar orang mengajar di masjid, di pondok. Tapi orang panggil pun supaya tak dengar. Supaya tak ada gi. Sebab apa? Sebab tak ada berubah gapo kita ni. Nah, tu. Kalau gitu, sebab gapo ni? Sebab dosa yang dia buat. Dosa itulah duk sekat, duk jadi dinding yang wakwi ilmu tak sapa, tak serah masuk dalam jiwa dia. Nah, maka ini ni suatu benda yang sangat bahaya sekali, lebih-lebih lagi di masa kita sekarang ini para-para ibu bapa. Sebab apa? Di hari ini cuba terakhir kepada anak-anak kita. Tak kira lah lelaki atau perempuan. Nah, mengaji hari ini mengaji, kadang-kadang banyak daripada orang dulu mengaji. Nah, nak bandingnya. Masa mengaji tu banyak orang learning. Nah, dan mudahnya mudah orang learning cara mengaji dengan orang dulu hari itu. Tapi, mengaji supaya tak mengaji. Bukan semua, tapi ramah, banyak.
yang dia panggil mengaji. Nah, pagi-pagi naik kereta pergi mengaji. Petai-petai klik mari depan rumah. Nah, tapi cara hidup tu supaya orang tak mengaji. Nah, kadang-kadang tak ada tutup aurat. Nah, tu nak dubik luar, aurat duduk luar. Naik motor pergi, aurat duduk luar. Main bola, pakai orang panggil seluar, orang panggil sekat poho. Lutut duduk luar. Nah, bupi siapa pia semaya, tak semaya. Nah, tu. Dan orang panggil apa ni, suka-suka buat benda-benda yang salah. Maka dosa yang duk buat lagu tu lah dan mudah buat pada hari ni, nah, benda tu lah yang wakwi ilmu tu tak bersera masuklah jiwa dia yang mengubahkan cara hidup dia. Dia jadi orang baik. Nah, tu lagu tu. Itu pucah. Kalau gitu, dinding besar tu. Sebab tu kita, kan anakku ni mengaji lama, orang panggil supaya orang tak mengaji. Dia panggil ngaji, kan orang panggil malas mayat. Ngaji, kan orang panggil suka buat benda yang salah. Ha, tu. Ini, sebab apa ni? Katuk dia panggil, ngaji tak boleh. Sebab apa? Sebab maksiat. Maka maksiat ia sekat. Sekat wisore manusia tu, dia panggil tak dapat ilmu. Kalau mengaji pun, dia panggil tak serah masuk ke jiwa. Nah, yang wakwi dia ni nak amal, tak ada payah. Nah, ini dia panggil apa? Benda besar yang kita semua ni kena usaha lah. Diri kita mula-mulanya dan orang yang duduk dengan kita daripada anak bini. Nah, dan kawan-kawan usaha dah menjauhkan mereka daripada dosa dulu. Nah, barulah bapa yang mengaji ni, dia masuk, dia berserah. Nah, maka dia akan berubah nah, cara hidup dia hari ke hari. Nah, dia panggil siapa seterusnya. Nah, maka hak wayak kata, orang panggil dosa ni sekat orang wakwi dia tak dapat ilmu bukan masa kita sekarang pada ibu apa bahkan setiap masa masa kita masa dulu lama numpang sama ya dan masa akan datang pun serupa ya tak ada beza. Nah, jadi siapa-siapa yang duk mengaji belah dan buat maksiat orang panggil tak buti-buti orang ni mengaji tak boleh dan wakwi dia payah nak amal dengan benda hak dia mengaji. Apa apa dah sekat maksiat dosa dia boleh tu dah sekat dia. Nah, tu. Maka di sini comel pengarah kita dia wari dia panggil cerita yang berlaku dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, tak kala Imam Syafi'i ni nah jadi dia Imam Syafi'i ni seorang manusia yang luar biasa yang dia panggil mengapa adalah ingat dia baca ya. Nah, sekali lalu ya. Mari pak ingat dah. Nah, tak ada kena ulang klik dah. Tu repai utak Imam Syafi'i hak tu hawi ke dia. Tapi satu ketika tu dia ni dia panggil tak payah-payah ingat. Jadi dia panggil payah tak seperti tak serupa semua. Nah, tu sebab itulah dia pergi jumpa tu guru dia nama Waqi'. Maka dia mengadu kepada Waqi'. Maka dia patung dalam syair dia. Dia kata syakautu ila Waqi'in. Nah, su'a hifzi. فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Aku mengaduha kepada tubuhku yang nama Waqi'. Nah, tetek dia panggil pun ni payah ingat mengapa ni. Nah, maka guru dia nasihat ke dia suruh dia ni tinggal maksiat, jauh daripada maksiat. Dan tu guru dia bagi tahu lagi kata apa? Sebab apa? Sebab ilmu ni cahaya. Nah, maka cahaya Tuhan dan Tuhan tak beri kepada orang deraka kepada dia. Nah, ini pucat. Sebab tu orang yang banyak buat maksiat dia mengaji payah masuk. Kalau dengar pun supaya tak dengar, tak ada berubah dak. Nah, tu. Sebab tu dia panggil apa? Kena usaha menjauhkan diri kita nah seboleh-bolehnya dan anak dia panggil cucu kita seboleh-bolehnya daripada dia panggil benda-benda yang wakwiyah tu berdosa daripada maksiat tak kira lah. Nah, jika kita nak bui dia tu dia panggil dia derah boleh. Nah, tu. Sebab tu kelih budak-budak hafiz Quran. Nah, sebab apa yang mudah ingat ngapa Quran padahal otak sama ya. Tak ada beza mana daripada ibu apa daripada orang ke orang. Iyalah, ada sikit sebanyak orang ni cepat orang ni lambat, ada sikit sebanyak. Nah, adakah orang ngaji hafiz Quran tu otak cerdik belaka, derah belaka, cepat belaka? Tak. Serupa dengan orang ramai-ramai ya. Ada derah, ada kurang. Tapi sebab apa mereka boleh hafal Quran? Pada golik ni ke, jika ngaji hafiz
dan mari sungguh-sungguh tak tinggal, tak budi tengah jalan, pakai ingatlah Quran 30 juz. Boleh kata 90% ingat Quran. Nah, padahal utak sama, ya ada yang kurang ada. Sebab apa? Sebab buah pian masuk kelas tahfiz ni babo guru nah dia jaga dia anak murid dia we jauh daripada maksiat. Tolasat pun tak pergi. Nah, kalau pergi pun ha babo ambil tahu rumah dia nak kelik bau bui. Ha tu jaga. Kalau gitu payah buat maksiat tu nah satu benda besar yang buat we budak tu mengaji derah boleh derah ingat. Nah, ha, itu tu dia panggil sebab yang kedua tentang dia panggil dosa tu bahaya. Nah. Yang ketiga, para-para ibu bapa semua, sebab kita kena takut kepada dosa ni, yang pertama sebab dia mudarat dan mencelakakan kita. Yang kedua, dia katuk pintu ilmu nah di hadapan kita. Wak kita tu tak dapat ilmu. Jika kalau pergi mengaji pun tak boleh nak buat amal. Nah, dan yang ketiga bahaya dosanya wasaddun li abwabi rizqika wa hirmanu taati wal a'malis salihah. Dosa ni akan sekat nah, akan katuk pintu rezeki. Pintu rezeki kita ni. Nah, dosa yang kita buat gi katuk baik maka kalau tak katuk penuh-penuh pun ia mesepikkan mesepikkan pintu rezeki kita. Maka payah kita nak dapat dan kadang-kadang tak dapat. Nah, sebab dosa ni. Nah, ani kita kadang-kadang depa duk mengepek, ganolah rezeki ku payah weh, lu nak kerja demo tak terima. Dan nak buat tu tak jadi, wak ni gugi dia panggil, berkatuk. Paling depan pun berkatuk, tak nampak jalan nak dapat rezeki ni. Lek belakang, lek kiri, lek kanan. Lapai bucu ni gelak gelemak. Nah, ada. Tapi dia tak kelih kepada, dia tak sedar kata sebab apa. Ah, ya ada suka kan? Suka kata sebab orang tu buat kena. Sebab orang ni dia panggil pun ya. Sebab dia orang, sebab pengalaman kurang. Sebab gini-gini, sebab barang gitu, barang gini. Macam-macam perasaan dia. Tapi dia terlupa dosa dia. Nah, tu. Maka para bapa ibu apa ambil tahu nah dengan cara yakinnya bahawa dosa ni sebab yang besar yang mengkatukkan pintu rezeki kita dan jikalau tak katuk 100% pun ia mesepikkan pintu rezeki kita. Nah, pian ni orang hak sebab dosa tu yang katuk ni ialah hamba-hamba hak Tuhan kasih tu. Jika Tuhan tak kasih, buat dosa pun ia buka pintu rezeki. Nah, abu ke sebab tu ramai orang yang tak semayebek, sentiasa ada buat dosa tapi Allah rezeki kiri kanan depan belakang mari cari dia. Itu tanah yang kata Tuhan lepas dah tu, Tuhan tak kasih. Nah, orang yang Tuhan kasih apabila dia buat banyak dosa ni ke, sepik rezeki dia. Dah ataupun katuk. Nah, mana dalil? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda sebagai dalil yang bagi tahu kepada kita kata dosa tu ia katuk pintu rezeki dan mesepikkan pintu rezeki kita. Waktu kita tu payah dapat rezeki. Nah, dalilnya Nabi kata la yaruddul qadara illa ad-du'a'u wa la yazidu fil 'umr illa al-birru wa innal 'abda la yuharamu ar-rizqa bidzambi yusibuh. Nah, tidak tolak akan qadar Allah malaikat doa. Nah, tak apa tu kita hati hurai semula. Dan tidak menambahkan umur seorang malaikat nah dia buat baik terhadap dua ibu bapa. Nah, dan banyak buat baik kepada orang lain. Dan sesungguhnya seorang hamba tu diharamkan ditutup pintu rezeki dengan sebab dosa yang dia buat. Ini Nabi kata. Nah, itu. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan para-para ulama, para-para ibu bapa. Bahkan Nabi sendiri bersabda, Nabi kata, mana-mana manusia yang buat dosa, maka dosa itulah mengharamkan dia waktu dia tak dapat rezeki ataupun mesepikkan pintu rezeki dia. Waktu dia tu susah. Nah, itu. Dan satu ketika dan dosa ni yang pertama dia panggil apa ni ia katuk pintu rezeki. Lagi pula ia katuk pintu taat. Pintu ibadat. Nah, kita duk semaya ben molek-molek, duk sedekah baik-baik, duk suka tolong orang molek-molek, tiba-tiba tak boleh tolong.
Tak berasa nak tolong. Berasa malas nak tolong. Semaya pun berasa orang panggil semaya akhir-akhir waktu. Jadi, orang panggil biasa awal-awal. Nah, segera cepat nak buat ibadat. Nah, dengar orang panggil gemar bak sedekah, nak sedekah selalu dah. Nah, nak buat baik. Nah, tiba-tiba belakang-belakang ni berubah. Tak sempat dulu. Semaya, walaupun semaya, tapi hujung-hujung. Kadang-kadang tak ada. Bupi kecil bak sedekah pun tak berasa nak pergi mana. Ha, sebab apa tu? Sebab ada tu pucah dia. Apa pucah? Nah, dosa. Dosa dia buat tu lah. Pergi sekat, buat dia tu payah nak buat ibadat. Barang-barang ibu apa. Nah, sebagaimana diriwayat bahawa seorang imam yang alim nama Imam Al-Hasan Al-Basri, ada seorang lelaki ditanya dia. Dia kata, ya Aba Sa'id, wahai Imam Hasan Al-Basri, inni abitu mu'afan. Saya ni tidur malam dalam keadaan sihat. Wa uhibbu qiyam al-lail. Dan aku niat ni, suka ni nak bangun semaya tahajud. Nak bangun semaya malam. Nah, saya sihat malam, tidur menyerah, dan hati tu nak bangun semaya malam. Wa uiddu tahuri, dan aku tipis siap dah ni. Nah, air dah timba. Utuk nak apa ni? Utuk nak basuh muka dan ambil air semaya. Nak semaya malam. Tapi nak tidur dulu, nak ambil gan. Nah, tapi nak semaya. Aku tu. Fama balila aku. Maka imam, lagu tu dah aku cedek tu. Lepas tu sebab apa aku tak boleh bangun semaya ni? Sebab apa? Aku tak ada keunzur ke apa? Nah, lepas tu aku niat nak bangun semaya. Ah tu dah aku tiada siap dah. Ai gapo untuk nak semaya, untuk nak gapo. Sedia siap, tapi tak dia bangun lagi ni. Nah, atau apa benda sebab gapo wahai imam? Nah, seorang lelaki tanya, dia panggil Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di masa salaf dulu. Maka Imam Hasan jawab, yata dhunubuka qayyadatka. Yata dosamu lah, hei lelaki, dosamu yang bangun, yang membuat dosa tu lah, duk ikat tangimu, duk ikat matamu, yang buat imu tak boleh bangun. Nah, tu dia. Kalau itu dosa, dosa lah yang sekat kamu, buat kamu tu tak boleh nak bangun semaya malam. Lepas tu kita kiyah hal-hal lain pun sama ya. Payah nak panggil bahasa tak nak semangat nak buat ibadat, bahasa saya nak sedekah, bahasa berat tangan nak tolong orang, bahasa macam-macam tak bahasa nak buat baik. Jadi kalau kita dosa banyak, sebab apa? Sebab dosa ni lah dogi sekat kita. Ha tu. Lepas tu tak bahaya ke mana para ibu apa dosa ni? Bahaya. Nah, sebab itulah hak sebenar ni, nah, kita tak boleh takut malaikat dosa kita. Hak kita nak takut sekali. Nah, ha tu. Maka kelih Allahu Akbar. Kata Imam Al-Thawri, ulama hadis besar. Ya, apa dia kata? Dia kata, "Hurimtu qiyam al-laili khamsata ashhurin bi dhanbin adznabtuhu." Allah. Pah. Nah, kelih. Imam Hasan ni, nah, Imam Sufyan Al-Thawri ni ulama besar, bahkan digelar raja ulama hadis di masa dia. Nah, raja ulama hadis masa dia, Imam Sufyan Al-Thawri. Maka dia kata kerana dia kata, diharamkan daku semaya malai, aku tak boleh nak bangun qiyamul lail, aku tidak boleh nak bangun tahajud 5 bulan. 5 bulan aku tak boleh semaya malai, padahal belum tu duduk semaya malai. Nah, tapi tiba-tiba lepas tu tak boleh semaya 5 bulan tak semaya. Sebab apa tu? Sebab satu dosa yang aku buat. Nah, so ya dosa yang Imam Sufyan As-Sauri buat, sebab dosa tu so ya wa'u dia tidak boleh semaya malam 5 bulan. Nah, tu satu dosa. Bagaimana dosa 2, 3, 4, 10, 100, 1000 hak kita dah buat hari ni. Nah, sebab tu jika kita tidur dan payah bangun semaya pun tak pelik lah saudara para ibu apa. Nah, sebab kita dosa banyak. Nah, sebab kita buat salah banyak, maka dosa tu lah jadi berat duk tindih kita tu. Nak bangun tak boleh, bangun tak boleh. Nah, sebab tu, nah, kita kena takut benar-benar, nah, kepada dosa. Nah, usaha menjauh. Dan jika lo gelecoh kaki dah, usaha taubah, usaha minta maaf, derah-derah, dibersih supaya kita ni mudah buat ibadat. Lagi pula dia kata, waqala ba'du salaf. Nah,
Maka kata setengah ulama salaf, nah masa para sahabat, masa tabi'in dan tabi'in tabi'in, dia kata kerana kam min aklatin, beberapa banyak daripada makanan yang sikit tapi makanan yang haram. Nah, mana'at qiyam lailah. Sebab semula kita makan benda yang haram, waktu kita tu tak boleh semaya malam. Nah, wa kam min nazratin, dan beberapa banyak lihat kita ni yang kita kelih kepada orang yang tak boleh kelih, kita buat maksiat dengan mata kita ni, mana'at qira'at suratin. Nah, sebab maksiat yang kita buat dengan mata kita, waktu kita tak boleh baca Quran. Waktu payah kita nak baca Quran, padahal kita boleh baca. Kita pandai baca Quran tapi tak berasa nak baca Quran. Sebab apa? Sebab mata banyak duk kelih maksiat. Nah, ada. Berasa nak semaya weh luk malam. Sebab mai semaya malam tu hak kasih, doa ketika tu tu hak terima. Nah, berasa nak bangun mana-mana. Kadang-kadang tak je gerak, tapi tak boleh nak bangun. Je gerak sebab tak gerak. Nah, sebab apa eh? Pucang mari mana? Sebab tu, sebab dosa saat ni kepada bapak ibu apa. Nah, sebab tu lah dia panggil bahayanya dosa ni. Nah, maka kita jangan buat main-main lah. Nah, kita takut sungguh-sungguh. Itu yang ketiga. Nah, bahaya dosanya. Lagi pula dia kata wa mustanzilul balaya wasyadaid, dan hak bahaya dosa laginya ialah sebab dosa tu nah apabila ada banyak di diri kita jadi benda yang menghiratkan bala mari kepada kita ni dosa. Ya, hirat bala mari we turun kena kita. Ada sebab kita dah buat dosa lepas dosa lepas dosa lepas dosa pada-pada ibu apa semua, sebab itulah bala mari jemur kita, mari cari kita. Nah, ada mana dalil? Nah, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Nah, apa saja daripada bala musibah yang kena kamu tu, maka semua tu boleh kata 99% lah sebabnya sebab kesalahan yang kamu buat daripada maksiat, dosa-dosa yang kamu buat, sebab itulah yang buat kamu dapat bala tu. Nah, ha, lepas tu pula pengajian dia wa'ai hadis comel hadis para-para ibu apa. Gapo dia kata? Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata ya ma'syaral muhajirin, wahai sahabatku orang Mekah, orang muhajirin, khamsun idza butulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhun. Nah, lima perkara. Nah, tu dia bala besar ni, dan aku minta saya panggil dengan Tuhan supaya kamu tak berlaku di masa kamu, kamu selamat. Nah, tapi kalau kena berat ni lima perkara ni ni. Nah, gapo? Yang pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama, Nabi kata tidak berlaku zina pada satu kaum sehingga tersebar jadi biasa. Maka mana-mana tempat yang orang itu nah banyak buat zina, nah, dan sehingga orang panggil apa muzahir-zahirkan dengan tak ada berasa segar, tak ada rasa malu apa. Nah, ada berlaku lagu tu ke? Ha. Nah, percaya tu eh hatta menyakit, hatta bala, hatta menyakit yang tak ada ada sebelum daripada tu. Nah, anu kelih. Kalau gitu kelih. Hak-hak bab berlaku lama-lama dah dan duk berlaku hebat-hebat lah menyakit eh. Menyakit eh bocor mari daripada zina, mari daripada zina. Nah, tu pucuk besar. Lagi pula Nabi kata lagi, dan walam yunqisu al-miqyal wal mizan illa ukhidhu bisinin. Nah, dan tidak berlaku tipu menipu dalam jual beli dengan timbal kilo kurang lebih begitu gini. Nah, bawa pia wak lagu tu ke? Nah, percaya tu eh hatta kemara mari. Hatta kemara. Nah, ada. Dan tidak ada mana-mana kaum yang tak keluar zakat, malaikat Tuhan sekat air hujan daripada langit, tak menurunkan hujan daripada langit. Nah, kalau turun pun bukan sebab orang, sebab binatang ya Tuhan sia belah kepada binatang.
Ha tu. Kalau gitu je kalau kita perhati kelik kepada hadis kepada para ibu apa? Ha, dosa berlaku ni. Sebab dosa ni berlaku ni. Sebab dosa ni berlaku ni. Sebab dosa ni berlaku ni. Kalau gitu dosa ni mik kesimpulan pendek-pendek gak? Dosa sebab yang besar yang hirik bala mari cari kita sendiri. Nah, pas tak bahaya kok mana? Nah. Lagi pula bahaya dosa ni pada para ibu bapa sebab itulah kita kena takut tu. Sebab apabila kita buat dosa ya kata apa? Wahirmanut taufiq. Nah, kita payah nak dapat taufik daripada Allah. Payah nak dapat taufik dari dosa dah. Maka kita tidak boleh nak sembahyang malaikat dengan sebab taufik daripada Allah. Kita tidak boleh nak buat baik malaikat sebab taufik daripada Allah. Nak sedekah baik, dapat taufik dulu baru boleh sedekah. Kita dapat taufik daripada Allah, boleh kita sembahyang. Kita dapat taufik daripada Allah, boleh kita puasa. Dapat taufik daripada Allah, boleh hijrah jiwa umrah. Dan boleh buat benda-benda baik lagi sebab dapat taufik daripada Allah. Tetapi, bila masa sahaja kita tak dapat taufik daripada Allah, Tuhan tak bagi taufik kepada kita, beratlah kita. Nak semaya baik pun payah, nak puasa pun payah, nak buat baik, payah belakang. Jikalau tak dapat taufik daripada Allah. Aduh. Kalau gitu, siapa ni hok payah dapat taufik? Nah, ialah orang yang banyak buat dosa. Nah, orang yang banyak buat dosa, dosa ni lah gikatuk pitu taufik Allah. Wak wiyah tu payah nak dapat taufik daripada Allah. Nah, dalilnya berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu wahai orang yang beriman jadi seperti ahli kitab hak dulu, umat dulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang dulu-dulu tu. Jangan jadi seperti mereka itu, yang mereka itu tu jauh panjang masa dia. Nah, maka tinggal ibadat, nah, banyak buat dosa menyebabkan hati dia kerah. Di hati yang keras pak, banyak dia berdosa kotamu-kotamu. Kau jauh daripada Allah. Nah, sebab apa? Sebab dosa tu, dosa yang dia buat tu lah, dia tak padu nak buat hak Tuhan suruh. Nah, dan depan dia tergelelek lubai hak Tuhan larat. Sebab dia buat lagu tu tu, nah, pitu taufik, kau berkata, kau berkata, kau berkata, kau berkata. Nah, sebab tu, ya kau jauh daripada Allah. Payah nak buat benda hak Tuhan suruh. Nah, kalau kita lah ni enggak, nah, semaya bear pun tak bahasa nak buat. Nah, orang panggil apa ni, hak tu yang suruh, payah belakang nak buat. Tapi hak tu yang larang ni, orang panggil mudah sangat buat. Nah, apabila itu taufik tu, orang panggil berkata. Nah, ha, tu. Sebab tu, kita kena jaga, jangan we berlaku berkata. Pitu. Maka, tak si we pitu taufik tu berkata di depan kita, iaitu dengan kita ni repai usaha menjauhkan diri kita daripada maksiat para-para ibu apa. Dan lagi pula dosa ni bahaya tak bahaya dia, kata pengarah kita, dia kata wasababun asasiyun fi dukhulin nar. Dan dosa ni sebab yang besar, yang asasi, yang wa'wi, nah, tua dia yang buat dosa tu masuk neraka. Nah ni, dosa. Nah, sebab yang besar, yang wa'wi masuk neraka. Mana dalil? Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa-siapa yang bunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dan kekal selama-lamanya. Dan Tuhan sangat marah ke dia, dan Tuhan melaknatkan dia, dan Tuhan sedia seksa yang sangat hebat dan besar beri ke dia. Ni ada. Kalau gitu, sebab apa yang neraka tu? Sebab dia bunuh orang. Bunuh orang ni dosa. Nah, lepas tu pula dosa besar pula. Nah, maka kesimpulannya dosa ninglah yang buat we, nah, oh dia tu masuk neraka.
Lagi pula sebagai dalil Tuhan berfirman, masalakakum fi saqar. Jadi Tuhan cerita kepada kita tentang suasana yang akan berlaku di padang mahsyar, iaitu ada gama di kalangan manusia yang duk berjalan yang berderet buat dia, nak pergi mana tu? Nak pergi masuk neraka saqar. Sebab neraka ia ada beberapa lapis, ada beberapa tingkat-tingkat dia. Maka daripada nerakanya nama neraka saqar. Maka kata para ulama duk lapis yang kena di bawah tu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang patah kali tujuh tu. Maka malaikat yang ditunggu pintu neraka tanyalah, masalakakum fi saqar. Apa benda kamu semua ni? Nak mari masuk neraka saqar ni, apa kesalahan kamu? Sebab apa mau mari masuk neraka saqar ni? Malaikat hok tunggu pintu neraka tu tanya. Qalu lam naku minal musallin. Maka dia jawab, fok dia belaka jawab, kami masa hidup dulu kami tak semayang, jawab dia. Tak semayang. Kalau gitu sebab tak semaya itulah pucuk yang besar yang buat widya tu masuk neraka saqar. Para-para ibu bapa. Di hari ni banyak sangat orang tak semaya. Buat main-main dengan semaya bet. Padahal semaya orang panggil benda yang paling besar sekali. Hak Tuhan akan bicara yang pertama di padang mahsyar. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Awal-awal amalan hak Tuhan akan hitung, akan kira bicara di padang mahsyar esok ialah sembahyang. Jikalau cukup maka selamat, maka rengilah, dan jika tak cukup maka beratlah di atas diri dia tu. Sebab tu kena ambil beratlah kita orang tua ni. Di kita pun kena jaga semayat, dan anak-anak kita pun jangan we mereka itu orang panggil pun jangan lock. We orang panggil pun duduk dalam keadaan tak semayat. Sebab apabila hilang semayat maka umur tu tak bahagia dah, tak bahagia. Sebab apa? Sebab nur tak ada, sebab cahaya tak ada, malaikat tak masuk dalam rumah, pas nak bahagia ke mana? Sebab tu banyak keluarga budak-budak muda baru belaki baru bining nampak kasih mesra molek. Tu nikah dua tiga bulan mari nak bercerai dah, balah dah, mari menguduh depan kita moyak hak lelaki kata lagu ning, hak perempuan kata lagu ning, masing-masing ke panggil maki gi mari. Sebab apa tu? Padahal baru nikah kahwin, yang sebenarnya kena manis lagi lah, tapi dak. Sebab apa? Sebab umur tu tak ada iman, sebab umur tu tak ada ibadat, sebab umur tu duduk legelak, duduk dengan syaitan. Nak bahagia kok mana umur lagu tu? Sebab tu semayang mesti le umur, kena hidup benar-benar. Sebab tu Nabi adalana, Nabi kata nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Quran. Nabi kata memasukkanlah cahaya dalam rumah kamu dengan sembahyang dan dengan membanyakkan baca Quran. Umuh yang semaya cerah. Maka Nabi panggil bui gambar kepada kita. Nabi kata kita hari ini apabila masuk waktu malam pada waktu ibu apa, kita lihat kelih ke naik ke langit, nampak bila ya cerah, klik. Maka begitulah para malaikat dalam ia kelih kepada bumi. Jadi kenapa kelih bitai? Sebab bitai dah. Supaya kita kelih bitai, malaikat kelih umur kita. Maka umur yang tak ada semaya, umur yang tak baca Quran gelak gelemak. Tapi umur yang semaya, yang ada baca Quran, duduk dalam keadaan ibadat taat kepada Allah, umur tu seperti kita malaikat kelih kepada kita, seperti kita kelih bitai. Cerah cuaca begitu. Cahaya. Dan pengarah kita wa'ari lagi hadisnya tetap yang riwayat kata dosa ni sebab yang besar yang mencapokkan tuai dia masuk nerakanya. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim
Nah, Nabi kata, "Man yaqta'a shibran minal ardi zulma, tawaqahullahu iyyahu yawmal qiyamah sab'a aradin min sab'i aradin." Nabi kata, siapa-siapa yang ambil tanah orang, ambil tanah orang, mengaku kata hak dia, ataupun gi suap duit kepada orang, orang pangkrum tidinlah kita kacik betul-betul ke. Nah, suruh orang panggil meluah tanah dia, mesepikkan hak orang. Wi dia tu dapat ambil tanah orang, tapi dengan orang tak tahu. Dia mau tak bahasa, orang panggil pun nak balas gapo dengan dia. Tapi yang dia ada ambil hak orang dah. Walau tuai hak tak tahu sekali kata dia dah ambil, tapi tuai tahu. Tuai tahu. Nah, maka Nabi kata, siapa-siapa ambil tanah saudara dia, walaupun sedekah, ya, sah kata banyak. Kita pergi, walaupun sekecil, ya. Nah, asal ambil, ya. Ambil tu dengan zalim. Ambil dengan tuai tak reda. Ambil dengan rapah, ataupun ambil dengan nipu. Ambil dah lagu-lagu mana pun, yang penting, bukan hak dia, dia ambil dengan zalim. Maka orang ni, apabila berlaku akhirat esok, daripada mahsyar, tu yang ambil tanah tu lah. Hak dia ambil hak orang tu. Kalau luah pun luah, kalau sepik pun sepik, ambil semenjak bombing, siapa tujuh lapis, siapa patah tu, ambil mari buat, saya tekak. We are pakar, nak sangat lalu. Hidup dulu, ha, bakar, bakar, bakar. Maka, nak jalan boleh ke? Dah. Tanahnya berat tanah. Lepas tu kira, nah, kalau orang panggil yang ambil, orang panggil sedekah. Kau sedekah tu, sedekah sup sapa patak yang ketujuh tu, bombing tu. Nah, maka mari buat tai tekak, gi boh ditekak orang ambil tanah orang. Nah, tu sedekah. Pak kalau ambil serai, kalau ambil dua rai, bagaimana? Allah, kalau kita ingat rupa pun bahasa, bahasa diri bulu ramah lah, takut nak ayat kata. Nah, jangan buat main. Nah, jika kalau bukan hak kita, jangan. Nah, jangan. Bukan buat pihak teruk tu pun. Nah, dia panggil kita, dia panggil apa ni, masuk buat pagar. Masuk lik, kita sikit pun tak apa, belakang lah. Nah, supaya apa? Supaya yakin cirak kata, kita tak ada ambil hak orang. Bimbang ambil hak orang. Dia tu tak reda agak ni, berat ni, Nabi ayat kita ni. Nah, jadi balas seria tu yang akan ambil tanah tu lah. Nah, yang dia panggil apa, tujuh lapis tu, yang berat-berat tanah ni. Tanah ni berat. Nah, lepas tu, wak tak tekak boleh tekak dia. Lagi pula, Nabi kata, la yadkhulul jannata namam, tak akan masuk syurga orang yang suka pelagak dari balas kelahi. Eh, dosa belakang tu. Eh, dosa wak dari balas. Dosa curi, rap-rap, curi tanah orang, rapah tanah orang, menipu tanah orang. Dosa bunuh orang. Nah, dosa tak semayah baik. Dosa wajah. Eh, semua tu. Dosa-dosa yang wak tu. Nah, dapat seksa begini, dapat seksa begini, dapat seksa begini. Kalau gitu, nah, dosa ni lah pucuk yang besar sekali. Yang wak wisok orang tu masuk neraka. Nah, maka orang yang bahagia pelagak orang ni, orang ni tu yang marah mana-mana. Marah sungguh. Nah, dan ada seorang perempuan, ia tak mati lagi. Nah, Tuhan royak dah. Kata dia ni ahli neraka. Dan dia ni akan kena seksa dalam api neraka. Nah, dan dia akan ikat dengan tali daripada api ditekak dia. Ikat dengan tali daripada api ditekak dia. Iaitu siapa? Ialah bining bagi Abi Lahab. Abi Lahab. Bining bagi Abi Lahab. Nah, atau wa mra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum min masad. Nah, atau isteri bagi Abi Lahab, dia ni kijae dia hak besarnya ialah dia berahi pelaga orang. Dia mengacung orang ni, mengacung supaya orang balah kelahi, supaya orang ni dia panggil bergocoh, supaya orang ni tikai bunuh. Nah, atau tu kijae dia. Sebab tu Tuhan marah benar. Tuhan royak berita ni kata dia celaka dan akan kena seksa oleh api neraka ni, Tuhan tak hati lagi. Nah, ha tu. Dan orang panggil apa? Cara seksa, orang panggil suaneng tu, Tuhan dah royak dalam Quran. Iaitu akan diikat tali daripada api dan ditekak dia. Nah, ha tu. Kali itu, kita jangan tiru orang ni. Jangan jadi suka orang ni. Sebab apa? Sebab celaka. Nah, kalau gitu jangan kita pelaga orang, jangan mengacung wi orang balah kelahi, jangan mengacung wi orang bertikai bertakai bunuh, jangan.
Nah, dan bersabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata wa ammar rijalu wan nisaul uratu alladzina fi mithli bina'it tanur fa innahum zunatu wazawani. Ini benda hak Nabi lihat ketika Nabi naik langit malam Isra wal Mi'raj. Jadi Nabi lalu dah pada satu tempat dalam neraka, maka Nabi berjumpa orang panggil satu, orang panggil kawah, tapi kawah yang orang panggil apa, di bawah ni luar bulat gitu, lepas tu naik cekik di mulut gitu, naik ha gitu, seperti orang panggil apa kita, eh buyung orang panggil apa, eh nama dia, gitulah orang panggil. Maka suara jerit-jerit dalam bekah tu, keluar tu itu jerit-jerit. Maka Nabi tanya Jibril, apa Jibril itu? Nah, maka Jibril jawab, nah, itu ialah suara lelaki dan perempuan daripada umat Muhammad, hak dia duduk atas dunia dulu, dia berzina. Dia berzina. Dia bersetubuh dengan tidak melalui nikah kahwin yang sahih. Nah, dia berzina. Lelaki yang berzina, perempuan yang berzina, nah, dan dia tak taubah, matilah keadaan begitu, ni tepat seksa ya dan neraka ni Tuhan yang panggil gebuh. Nah, gebuh dalam bekah yang besar, nah, yang di bawah tu luar lebar gitu, lepas tu malah sepit kepala ni di mulut tu. Nah, tu. Kalau gitu boleh. Sebab apa maksud neraka tu? Sebab berzina. Nah, maka hari ni banyak sangat berzina. Dan lebih-lebih lagi di kalangan orang panggil pemuda-pemudi. Sebab tu, wahai ibu, wahai ayah, apabila masuk waktu malam, jatuh matahari raih daripada langit, janganlah bui anak koci kepada anak kita mutu tu. Jangan bui. Jangan bui dia pergi ke mana-mana pada waktu malam. Nah, nak pergi mana lagi mengaji bukan ya dah waktu malam. Nak buat kambang rumah boleh buat. Dah nak buat gapo lagi esok boleh buat ngasah di sekolah. Nah, jikalau kita benar-benar kasih kepada anak kita dan anak kita dengan kita, nah, jangan rela, jangan lepas wia tubik selepas daripada jatuh matahari. Bahkan jikalau hari cuti hari gapo yang tak pergi ngaji, nah, jangan wi repangai, jangan wi lepas bebas ikut nak kanak-kanak, jangan. Widuk dalam mata kita semua jika hari tak mengaji. Dan jika hari mengaji, klik mari dah, jatuh matahari, jangan pergi ke mana. Jangan mudah sangat, itu panggil pun nak koci mutu tu. Nah, aduh. Sebab bimbing takut kita ni maksudnya dayush. Dayush ni ialah ibu bapa yang panggil apa ni, yang sokang nah, anak buat maksiat. Lebih-lebih lagi buat zina. Maka dayush tak masuk syurga. Dayush ni. Nah, sebab tu kita ibu, kita bapa, pisahlah sekat anak kita jikalau kita ni benar-benar kasih kepada anak. Nah, jangan we berlaku benda yang tak baik semacam ni. Ni akibat dia balasan. Nabi cerita dah ni. Nah, tu. Teruk. Nah, tu dia takut sangat. Kalau gitu, nah, para-para ibu bapa semua, itu dia panggil pun dalam 4-5-6 perkara yang bagi tahu kepada kita kata dosa tu sungguh-sungguh dan benar-benar bahaya. Nah, bagi diri kita bahaya dah dan juga keluarga kita, nah, dan semua orang lain-lain lagi. Sebab kita kadang-kadang berlaku boh. Sebab kita nah. Saya ingat beberapa tahun lepas berlaku di Setun yang boh besar tu. Yang orang duk kecek masa berlaku boh dalam 4-5 tahun lepas tu kata tak biasa berlaku boh besar macam ni. Maka berlaku. Maka satu dari para sebab yang buat berlaku boh tu ialah berlaku menikah lelaki sama lelaki di Setun. Nah, tu dia. Tu pucah tu. Padahal orang buat ni dua orang ni. Dia buat. Buat benda-benda apa? Benda muka. Benda dosa besar. Kaum lu. Lelaki sama lelaki ni. Nah, tapi sebab dia tu dan orang lain kelepak tak lari ataupun lepas halabal lagi tu, orang yang ada kuasa tak terkena, tak ambil berat, sebab tu Tuhan tabah mari. Padahal orang buat dosa, nah, dua orang tu ya, tapi dapat bala, beribu-ribu orang. Nah, sebab tu dosa ni bukan kata kita buat kita seorang tak dapat. Kadang-kadang sebab kita, orang lain pun dapat juga.
Nah, kalau gitu saya ulang sekali lagi supaya kita ingat, mudah-mudahan jadi penawar bagi hati kita. Waktu kita tu berasa takut, berasa gung nak buat dosa. Nah, yang pertamanya, dosa ni ia membarakkan kita, tidak darat dan mencelakakan kita. Yang kedua pula, waktu kita tak dapat ilmu yang munafaat. Nah, yang ketiga, jadi gib katuk pintu rezeki kita. Lepas tu gib katuk pintu taat kita. Payah nak buat ibadat, berat nak buat ibadat, rezeki kehilan. Nah, ada. Lagi pula sebab yang besar, yang wakwi dapat bala, turun bala, hirik bala daripada langit. Nah, lagi pula gi tutup pintu taufik. Nah, itu dia wakwi itu dia panggil apa? Tak bertemu dengan amal yang baik. Lepas tu sentiasa dia buat amal yang jahat. Kau jauh daripada Allah. Dan sebab yang asasi, yang wakwi masuk neraka. Nah, itu yang repan kesimpulan yang kita kecek mari daripada awal sampai kepada masa sekarang ini. Nah, itu maka sejak apa mulai. Nah, itu dia. Dan insyaAllah ketemu semula. Nah, pada minggu depan insyaAllah, jika tidak ada keuzuran apa-apa. Nah, dan masa yang tinggal lagi ni lebih kurang setengah jam, maka kita bukalah soalan dan bagi para-para ibu, para-para bapa yang nak tanya, maka boleh tulis dalam komen di bawah tu ataupun dalam messenger saya. Nah, ataupun dalam hak-hak Chong Al-Huda channel ni. Nah, maka soalan mana yang kita boleh jawab, kita jawab insyaAllah. Yang tidak boleh jawab, kita jawab semula insyaAllah. Nah, maka siapa ada boleh nak tanya di bawah tu boleh insyaAllah. Ada tak itu Syarif di atas tu? Ada lagi. Dah. Jadi soalan pertama ni katakan, dia kata ada seorang lelaki, ia tu orang Islam. Lepas tu pucai pen Islam, lepas tu dia boleh anak dengan seorang perempuan yang agama lain. Nah, dia agama lain. Lepas tu ia duduk tu dengan tak ada menikah kahwin dah. Sebab nak menikah kahwin ni perempuan kena masuk Islam dulu. Kalau menikah pun dengan tak masuk Islam, tak sah nikah. Dan juga perempuan yang nak lelaki tu, jika lelaki tu bukan orang Islam, tak kira lah dia ni orang Buzha ke, orang Kristian ke, Yahudi apa, dan mesti kena masuk Islam dulu. Tapi hal sini ni, dia dapat anak dengan tak ada, dia panggil dengan tak menikah tak lah, dia dapat anak zina lah. Tu. Maka dia kata, leo sombat, dia panggil harta tu, fang cai, nan cahai luk daimai. Jadi anak ni bukan anak lelaki tu, bukan anak dia. Walaupun aimani dia. Tapi pada hukum syarak, nah, anak yang zina bukan anak bagi ayah, tapi anak bagi ibu dia. Anak bagi ibu dia dan bukan anak bagi ayah. Itu dia. Walaupun aimani dia, sebab budak ni dapat beranak mari sebab dia. Walau begitu pun, tapi sebab dia zina dan dia tak ada wati dengan menikah kahwin dah, maka budak ni dikira anak zina dan dikira bukan kata anak dia. Satu. Tetapi dia nak wui harta dia boleh wui ke tak? Boleh. Wui masa hidup lah. Masa hidup dia boleh wui. Supaya wui korang lain, wui korang pakai miskin, dia boleh wui belakang sebab dia. Jadi harta dia nak wui ke sesiapa pun boleh. Dan nak wui kepada budak yang sebab beranak dengan sebab dia tu pun boleh. Tapi bukan anak dia. Dan pada hukum syarak bukan anak dia. Tu. Lepas tu, lagi pula dia kata, leota puying mayom. Mayom, bagaimana mayom ni? Tak tam yang ngai kerap babak. Lau apa ni? Lau ti sumbat fang cai. Cahai lu. Ya, kalau bukan pesaka lah. Kalau pesaka tak boleh sebab bukan anak ya. Kalau yang mati pun, harta ya boleh kan anak ya tak boleh.
Sebab budak ni bukan anak dia. Dia bukan anak dia, dia tak boleh makan pusaka dia. Tetapi kalau dia nak buih masa hidup, dia nak buih buih umur, buih tanah, buih duit, boleh buih. Tak ada ada masalah. Nah, pas misalnya hak tina tak tajang, tak jang ke tak jang, orang buih muja dengan orang buih. Nah, ah tu dia. Dia. Apa ni? Maka saya berhajat kepada baca salih rupiah hebat dulu, maka masa itu sikit pun minta maaf lah pada para bapa semua. Ni dia kata, dan jikalau betulah hari baik, boleh puasa ke, nah, 10 hari, 10 awal boleh Zulhijjah ke, hari Arafah ke, hari baik-baik. Tapi kita tu betul tak boleh buat ibadah. Dengan sebab mari uzur kita orang betina ni kata. Adakah sebab kita tak boleh buat ibadah dengan sebab kita ada uzur tu? Adakah sebab dosa juga? Ha ni dak. Suku. Ha ni dak mai kira dengan dosa ni, mai kira. Nah, sebab tu dia panggil apa? Tu macam dia kita apa ketik dah. Bahkan dengan baik-baik para-para ibu bapa. Jikalau kita niat baik nak buat ibadat pada hari yang mulia, hari Samkan, hari Arafah, niat dah nak puasa hari Arafah ni. Dan aku nak baca Quran banyak, nak berzikir banyak, nak sedekah banyak, nak buat baik pada hari aku. Lagu tu kita niat, tiba-tiba mari apa ni? Mari tak boleh puasa. Nah, aduh. Dan sedihnya hati kita. Jawabnya Tuhan wi pahala puasa kita tu. Wih pahala tu. Wih pahala baca Quran kita tu. Sebab apa? Kita tak boleh puasa. Kita tak boleh baca Quran sebab kita mari uzur. Tapi kita niat nak buat. Tiba-tiba tak boleh buat. Dengan sebab bukannya kanak kita ada. Mari hei. Ketika ni, tu hari pahala penuh kita. Supaya kita puasa dah. Supaya kita baca Quran dah. Nah, sebab tu, mari uzur. Dia panggil tak sakut pahuk dengan dosa dah. Kita kaya hal ini tu bukan. Bukan ya. Kularian. Nah. Sifat 20 wajib kena ngaji ya, wajib ha ni mesti. Sebab apa? Sifat 20 ni kita nak kenal Tuhan. Kita nak kenal Tuhan. Maka kenal Tuhan dengan secara ringkas, dengan secara cepat dengan kita mengaji sifat 20. Padahal sifat Tuhan bukan 20 tu banyak tu sifat Tuhan ni. Nah, tapi hak lain tu kita tahu dengan secara kasar-kasar tak apa dah. Tapi hak 20 ni mesti kena lah tahu dengan cara tafsir. Jikalau kita semaya sunat, lepas tu kita tak baca surah, boleh ke tak? Nah, baca surah dalam semaya ni sunnah, sunat sahaja, tak kira lah. Semaya fardu ke, semaya sunat ke, tak kira. Nah, baca surah dalam semaya, semua semaya, fardu dan sunat. Nah, baca surah tu sunnah, sunat. Maka dia sunat ni, tak buat pun tak apa, tapi buat tu comel. Dah buat tu comel, tak buat tak apa, semaya sah, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau boleh buat, boleh baca, bacalah supaya kita dapat pahala. Nah. Ia kata, adakah membatalkan solat imam atau makmum imam berhadah dalam semayah? Nah. Maka jika imam ni, dia habis, dia batal semayah dia, dia tubik pergi perak, dan tak ada orang berganti, kita semayah lagu tu, tak batal semayah kita. Nah, tak batal semayah kita, kita sambung pergi, tak ada masalah. Jikalau hadah dia tu zahir nyata, kita tahu. Dan misal kata Tok Imeh ni ia semaya daripada awal sampai kepada akhir, dan kita makmum kita ikut dia. Bo sudah semaya, Tok Imeh bawa khabar kata, ha, ia terlupa ambil air semaya. Terlupa ambil air semaya. Tak ada ambil air semaya dah. Ada. Maka ketika ni, nah, makmum kena semaya semula ke dah? Tok Imeh cakap lah semaya mula Tok Imeh tu sebab ia tak, ia semaya tak sah. Sebab air semaya ia tak ada. Atau makmum tak tahu. Sebab ia ikut. Sekolah kata imam ni ada semaya, nak semaya ni. Maka hak ni dia panggil hadah yang sulit, hadah maknawi, hadah yang tak zahir ni. Nah, maka makmum tak ada kena semaya mula, ada sah dah semaya makmum. Nah, ha tu.
แล้วพอนี่แต่งงานไม่ถึง6เดือนแล้วคลอดมีคนบอกว่า ถ้าแต่งงานไม่ถึง 6 เดือนคลอดถือว่าเป็นลูกซินะ yo jadi sebab gapo ya pada golik lagu itulah pada golik sebab apa sebab sekurang-kurang mengandung ne boleh sekurang-kurang mengandung mai hak beranak tu bukan hak tak nak kira lah gugur tu hak gugur tak nak kira lah gugur tu ne hak gugur ah tu tapi kata sekurang-kurang beranak yang anak tu hidup ne boleh ah tu dia sebab tu dia menikah mari pak. Nah, duk tak apa ni boleh beranak, mana kata dia mengandung belum dah tudah lah. Ah tu. Sebab apa? Sebab belum ni boleh, budak ni mai mi okat rot leh. Budak boleh tak gitu, dia tak gitu. Dia tak panggil beranak, dia panggil apa? Gugu dia panggil. Belum ni boleh dia panggil gugu, bukan beranak dah. Nah, dia beranak seperti beranak biasa, nah, anak yang hidup apa gitu ni sekurang-kurang masa ni boleh. Tu cara dia. Ah tu. Maka jika kalau perempuan yang kita menikah dengan dia, dan duduk dengan dia 4 bulan 5 bulan dia beranak mari anak sihat molek, maka tanah yang kata dia dah mengandung belum pada tu. Ah sebab tu dikira anak zina tu. Nah sebab tu dikira anak zina. Sebab apa? Sebab yang mengandung belum dari batu. Ini masalah ni masa dululah nak berlakunya. Lah ni dia mudah lah dia boleh pesak lah ni. Nah, ah dia boleh pesak kalau pesak. Tapi kalau tak pesak, patu tubik lagu ni hukum supa ya. Nah, hukum supa. Nah, itu. Sebab apa? Boleh kata nak zina. Sebab sekurang-kurang beranak yang anak hidup yang dipanggil beranak tu sekurang-kurang ne boleh. Nah, itu. Belum ne boleh orang tak panggil beranak, orang panggil gugu. Gitu cara dia. Itu pada kali. Kalau gitu, jikalau perempuan yang kita menikah dengan dia tak apa ne boleh ya beranak dah ni gak. Nah, makna kata apa? Makna kata budak tu bukan anak kita tu. Ataupun kita menikah dengan dia 8 bulan. Tapi kita menikah pak, kita tak wati dia kali. Tak wati dak kali. Misal kata. Nah, dia hari pak dia beranak. Juga anak orang lain juga. Nak berzina juga. Nah, tu. Tapi kadang-kadang waktu tu dia panggil dia mulhab. Dia panggil. Ha, tu gitu. Lebih kurang. Ya, ya. Perempuan yang keluar darah daripada kemaluan dia ni dia panggil lebih ya tahu yang 20 hari keluar ni. Ya 20 hari. Maka ia masa marihe ni dalam mazhab kita Syafi'i ni yang paling banyak sekali 15 hari ya. 15 hari tu paling banyak sekali. Sekurang-kurang marihe sehari semalam 24 jam. Pada golek orang ramai ne hari 7 hari. Nah, dan ada orang yang 3-4 hari pun ada. 8 hari, 9 hari pun ada. Tapi hak suk banyak suk sekali 15 hari. Tak lebih pada tu. Dan lebih pada tu darah hak lebih tu yang 16-17 tu bukan darah haid dah. Bukan darah haid dah. Ah tu dia. Maka jika kalau bukan darah haid, nah ketika sampai 15 hari kita maning. Maning wajib, maning akad hadah besar. Maning akad hadah haid. Ah tu. Lepas tu hari yang 16 tu semayah, ya semayah. Semayah puasa pun ketik. Tapi darah yang keluar tu jagalah. Ia dia panggil darah istihadah, darah menyakit. Maka ia ada cara dia. Cara dia kena buat lagu ni. Caranya kita tak boleh ambil semayah malaikan kena masuk waktu dulu baru boleh ambil semayah. Dia ambil belum tak jadi, tak sah. Tak ada. Nak semayang tak boleh. Orang yang ada menyakit istihadah ni, darah yang keluar yang keluar pada hari yang bukan hari haid ni, yang nak semayang bel tu. Jadi, cara semayangnya dia kena buat dia panggil apa? Dia panggil mualah. Buat gitu. Tak sengit-sengit, tak sengit lama. Lagu mana? Apabila masuk waktu Zuhur ke Asar ke tak kira lah waktu mana-mana dia nak semayang. Nah, maka dia masuk tandah, masuk jambel. Nah, maka buai orang panggil anama itu, maka basuh kemaluan dia. Nah, itu sudah basuh cuci posya, maka pakai orang panggil anama semula. Lepas tu mi asmaya, nah lepas tu semaya selalu dah. Nah, waktu. So, orang panggil kantor dia,
So, buat dua, tiga, empat, lima. Sudah semaya gitu. Misal kata ya basuh, lepas tu tumbuk makan nasi. Nak semaya, kena basuh semula pula. Atau basuh, ambil semaya dah. Tumbuk pak tu buas dah. Kena mari buat semula pula. Basuh siap dah, ambil semaya dah. Tumbuk luar, orang panggil pun, duk basuh kecil anak. Ataupun orang panggil pun, duk menyapu siapa. Lepas nak semaya dah, kena mari buat semula-mula pula. Ha tu. Jadi, kena tak sengih. Tidak boleh sengih lama di antara satu ke satu tu. Bagi orang menyakit ning lah. Kalau gitu, wak sepasak ning. Lagu mana? Mani waji akad hadahik. Buat lepas tu, hari yang nebelah tu, semaya seperti biasa. Tapi cara orang yang semaya, tak sebut orang sikit. Orang biasa yang biasa semaya, tak semaya lagi pun tak apa. Yang semaya tak lagi pun tak apa. Nak pergi buang lagi pun boleh belakang. Tapi kita orang yang ada nyakit ning, darah tubik ning, kena basuh. Lepas basuh sudah, pakai apa anamai, molek. Lepas tu, ambil semaya selalu dah. Lepas tu, tubik orang ipak semaya selalu dah. Tu baru, dia panggil soh. Kena bingat benar-benar lah perempuan hok jadi penyakit semacam ni. Tapi, dia panggil doa, wi, Tuhan mesembuhkan. Dan dia panggil pewi, siap dari penyakit tu, insyaAllah. Gapo ni? Pin meka online, pin meka online ka. Lew kip ka bo lu ka wa ka sung 50 baht. Pho pai sung jing ke 40 baht. Ti lega 10 baht hai keun mai? Ya. 10 ko tu bukan hak kita. Hak tu wei duit ni. Sebab kita kira gitu, kita kira kata go hata ni 50 ko. Lepas tu tiba-tiba tu mari pak 40 ko ya hak gata. Kalau gitu 10 ko lagi tu, kita ambil dah di tuwe hak bayar tu. Maka hak lebih tu hak ya bukan kita ada. Bukan kita ada. Dah hak ya kita kena hata kelik. Ya dua emo kita hata kelik emo ya halal. Sebab tu kena kecek dengan dia lah, kena kecek dengan dia. Tu. Tapi nak ambil dia masuk kecek tak boleh sebab bukan duit kita. Apa ni? Apa ni? Luk zina. Apa ni? Luk zina okcai. Luk kap me. Anak zina gini. Anak zina dia bukan anak bagi ayah dia. Tapi dia anak bagi mek ya. Mek ya tu mek ya dah. Tapi ayah bukan ayah ya. Lek ugamu ayah tak kira ayah. Sebab tu ayah boleh menikah. Jika anak perempuan, ayah boleh menikah dengan budak ni. Sebab bukan anak dia. Tapi ibu ni, laki perempuan pun anak dia. Dia anak dia, maka tak atur. Semaya, sebab anak dia. Gitu. Mana lah saat ni? Kita tak ada baca kunung dari semaya subuh. Dan dalam mazhab kita Asy-Syafi'i baca kunung rakaat yang kedua selepas daripada rakaat tu sunat ab'a. Sunat ab'a. Maka kita tinggal terlupa ke ataupun sengaja kita tinggal. Tapi pada kali kita terlupalah. Maka jikalau kita terlupa nak buat lagu mana Jawapnya jikalau kita semaya sudah dah tak nak buat apa dah. Sudah dah. Dan semaya kita sah, tak ada apa-apa sekali. Tapi kalau kita ingat, belum kita wisalah, maka kita sujud sahwi dua rakaat. Dua kali sujud. Sujud dua kali. Sujud sahwi dia panggil. Belum nak wisalah tu. Jadi kita baca at-tahiyah sudah, belum nak wisalah, sujud dulu dua kali. Sujud, naik, sujud pula. Naik, lepas tu wisalah. Dia panggil sujud sahwi. Jikalau kita ingat, belum wisalah. Dan jika kita ingat kata kita terlupa kunut lepas wisalah dah, maka tak apa, semaya kita sah dah, tak ada kena buat apa-apa dah. Ngun kong rataban yau ya se apa ni kong tae rao klap au ngun sot kap ran ka da ran ka ko han ngun dau. ทำแบบนี้ได้ไหมและถ้าเงินรัฐยังไม่ถึงเวลาโอน
tai rau pai au ngin kon ngekak berangka ya ni boleh dak. Maka hak ning ning semalam ada pang ada beberapa oranglah orang yang ustaz babo dekat cek dah. Nah tu dia hak hak orang panggil duit hak yo ya rau cenak gapon 3000 5000 7000 apa gitu ni hak paling comel sekali selamat sekali kita ambil barang. Kita ambil barang. Tak boleh ambil duit. Walaupun di sana ada beberapa orang ustaz kata boleh ambil. Tapi syarat. Syarat orang tua kedai tu tidak ambil melampaui. Tak ada ambil zoling telajak. Ambil sekadar sikit-sikit tu pun orang panggil kurang comel. Walaupun kena-kena orang kata boleh. Sebab tu, hak comel sekali. Orang panggil bersih sekali. Selamat sekali. Tak usah ambil duit. Patut ambil barang. Itu yang paling baik sekali. Nah, maka anak zina terus siapa beli? Ibu ya? Mek ya beli. Nah, ataupun ayah bagi mek ya tu. Cik Wah ya boleh mek ya. Ataupun boleh ayah? Tak boleh. Tak ada kena gana. Tak ada kena gana dengan ayah ya. Maka terima kasih kepada hidup di dunia menunggu mati ni ada itu tolong jawab we kepada kita soalan-soalan yang ditanya ada maka terima kasih banyak-banyak dah terima kasih banyak-banyak. Nah. Orang Islam jadi orang panggil apa makan biar tapi orang panggil apa supaya nak hilang penyakit. Nah, maka boleh ke dak? Jawabnya ya hak sebenar pada golik Tuhan tak menjadikan arak hubak bagi penyakit. Nah, tak ada menjadi. Maka bagi orang kata hubak jadi penyakit itu hak tu dia panggil pun tak benar lah. Tak benar. Nah, hak tu ramuk-ramuk gitu ya. Hakikat tak bukan begitu. Nah, maka kita nak percaya mana? Orang dia panggil Nabi dengan orang biasa. Nabi lebih tahu daripada kita sebab Tuhan bagi tahu ke dia. Nah, kata arak ni nah biar ni dah menyakit maka dia bukan hubak sebab tu nama ia hubak tak boleh tak boleh nah hak makan lah tu kalau hak bahasa comor ke panggil apa ni kok luka tu lain cara pula tu kadang-kadang jika tidak ada lain langsung dah ia sekadar ia yang boleh guna sama tara maka tu dimaaf kadang-kadang sebab darurah tapi kalau makan tu dah kebanyakan ulama tu tak boleh lah sebab arak ni bukan hubak bukan menyakit. Jikalau kita kerja tempat yang ada barang halal barang haram bagi orang kita orang Islam ni ya walaupun benda haram bagi kita orang lain ya haram lah kau sebenarnya bukan bagi kita saja dak misalnya arak kita haram orang kafir pun haram makan nah di hukum agamanya dengan makna jikalau orang sia dia makan arak ya berdosa ya berdosa dah bukan tak berdosa. Aduh. Maka jika kita jadi penangan lab diksi ke lab seven lab mana-mana pun hak comel sekali we orang lain jual ganti kita lebih selamat sebab apa tak halal kita jual barang haram we kepada orang sebab apa jika kita buat lagu tu kita akan masuk dalam orang yang sokang buat jahat. Nah, maka tu haram tu tak boleh sebab tu jika ada sahan kita hak lain daripada kita we jual tu maka lebih baik lah. Habis soalan situ. Nah. Maka masa ada lagi lebih kurang 5 minit dah maka bagi siapa yang ada boleh insya-Allah. Nah, minta kita keras tak takut nak ada lagi 1-2 dan jika tak ada maka kita buti sekat nilah pada hari ini insya-Allah. Satu lagi soalan teringat dia mau tanya mari iaitu masalah kita perempuan boleh kedok negeri fakan dengan bomo lelaki. Oh ni paling banyak benar yang berlaku dengan dalam masyarakat kita ni. Lebih-lebih lagi orang hok jadi pok kerja kok karatakan, jadi kru, jadi duk kerja atas, jadi payaban, jadi gapo. Dan orang biasa pun banyak juga. Orang Islam kita perempuan yang gifakan nah dengan apa ni? Dengan bomo lelaki yang orang panggil bukan Islam kadang-kadangnya.
Nah, itu. Maka hukumnya haram, tak boleh dan tak comel benar-benar. Bukan kita perempuan ni kena ada sifat malu. Sebab beranak ni ia tubik kepada jalan dia kemaluan kita. Nah, maka tu buat telah bergambar berkhaya. Gamuk kedak kita nak gi, repangi pun nak gi, bui bui ure jate yang bukan agama kita pula. Ure seagama Islam pun tidak boleh. Nah, ure bomo jate Islam, nah, boleh beranak kedak? Boleh kedak wak beranak orang itu ni? Tidak boleh. Haram lagi. Di selama mana? Selama mana ada orang betina yang boleh beranak. Yang boleh boleh pun ni boleh wak dia panggil boleh tamklot. Ada. Selama mana orang perempuan ada, orang Islam perempuan ada, tamklot boleh. Ketika tu tidak boleh pergi beranak dengan bomo lelaki. So kata Islam. Nah, so kata orang Syiah, orang Islam pun tak boleh. Tak boleh. Nah, tidak boleh. Sebab apa? Sebab dia beranak, ia kena buka aurat. Nah, ia kena kelih kepada kemaluan. Ha, benar lagu tu semua tu benar yang yang ramai dai belaka tu, benar tu. Nah, sebab tu kita orang perempuan ni kena ada sifat malu banyak. Nah, walau sahur kali pun bomo ni jangan tak boleh. Kita kena utamakan agama kita. Dah daripada orang panggil apa ni daripada bijak dia. Dah bijak dia kita suka ya. Nah, bijak orang panggil bijak, orang panggil oh, bukan dia Tuhan paling bijak lagi. Nah, sebab tu janganlah kita perempuan jangan sekali-kali gi faktor gi beranak dengan bomo lelaki. Nah. Malaikat berlaku caping, tak ada arah, tu tak apa tu. Lagu mana caping? Kita tak ada fak dengan bomo lelaki. Kita tak ada fak dengan mana-mana bomo. Kita fak dengan rombang gitu ya. Daripada golik ke orang pepayabang lah tu orang panggil pun beranaknya. Ah tu. Tiba-tiba kita sakit perut, masuk leh hang kelot. Nah. Tiba-tiba bomo lelaki mari. Hak tu tak ada arah hak tu. Kita tak berdosa ke dia kata. Kita tak berdosa. Sebab apa? Berlaku bukan dengan kehendak kita. Kita tak sih cuma boleh. Tapi tak ada arah ketika tu bomo tu ada. Dia mari tolong. Ya, nampak kan? Hak tu kita tak berdosa. Nah, hak talihnya kita fak mula-mula kita dengan bomo lelaki. Ning banyak kita dengar ni. Hei, mungkin fak dengan bomo tu lah. Oh, bomo tu wak molek. Nah, tu dia. Padahal orang asing lagi. Nah, lelaki lagi. Nah, ada. Sebab tu hak paling utama sekali gi fatong. Kalau nak fak, kita orang duit ada, misal kata. Ifak dengan orang betina, hak Islam. Nah, tak ada Islam, baru pergi kepada orang betina, hak orang asing. Orang yatim, tidak boleh sama sekali. Nah, tu cara dia. Maka, hak benda ni, ni kita sebarlah. Kita tahu ramai-ramai. Nah, orang panggil, kita sedar sama-sama dari masyarakat kita ni. Nah, malu hati kadang-kadangnya kita orang betina. Dah pergi beranak dengan bomo, orang panggil semacam tu. Apa ni? Itu sari. Jadi tham wa tuk mai ti pua mia kan mi reang tong lai ok jak ban duai reu. Kalau ia tak boleh, tak boleh hamba daripada rumah. Nah, tidak boleh. Nah, itu bukan daripada ajaran Islam kita. Itu menyalahi agama. Nah, itu bukan. Ia bukan yang lagu tu. Tidak boleh. Bukan jika kalau berlaku cerai. Nah, kita suami ni lelaki tu nak sanggup lagi dalam iddah lah iddah selama tak habis iddah dikira bini kita lagi tu. Nah, sebab tu jika kalau mati ketika tu boleh makan saka tu. Misal kata Zaid ni tolak isteri nama Zainab. Zaid tolak Zainab, satu tolak. Tolak, nah maka duduk dalam iddah, kenapa duduk dalam iddah? Maka iddah pada golek kalau orang mari haid 3 ketiga hari cuci. Kalau orang habis haid dah 3 bulan. Maka lepas daripada bercerai duduk 2 bulan mati. Sama ada isteri mati ataupun untuk lelaki mati. Nah, boleh makan pesaka pergi mari tu. Boleh makan pesaka pergi mari. Sebab apa? Dia tak putus lagi. Dia putus sungguh-sungguh dengan habis iddah. Nah, sebab tu dia panggil apa? Masalah hamak tu dia panggil apa? Jangan buat lagi tu tak jamin. Apa ni? Rau tam wa rau niat wa tak ada yang geren pusung ayu dengan dek rau cat tambun liang naiban.
bewah ni. Nak bewah. Nah, nak bewah apa kau eh duit? Duit kat tu apa kau? 700 kau. 700 kau. Nah, nak bewah. Maka ni kelihlah. Jika kalau dia nazar, maka dia kena buat. Dah tu wajib dia kena buat jikalau dia nazar. Tapi kalau niat biasa berasa nak buat lagu tu tapi tak nazar ni, berasa-berasa kalau boleh nak buat lagu tu lah. Tapi tak ada mungkin nazar lagu tu niat. Dan niat dia panggil tak ada mesti kena buat. Tapi hak cawe buat. Ha, sebab kita niat dah, kan niat nak buat baik buatlah. Niat nak buat baik buat wisu. Tapi mesti tak? Tak mesti je kalau niat saja. Tapi kalau nazar, hak ni wajib kena buat. Kita sahinguh les maye nah tu bime takut masuk mulut masuk apa patu suara deras sikit nah are panggil asmaye kita rusak dak maka jikalau tak ada zahir huruf nah are panggil apa tak are panggil tubik suara yang tak upah gapo tidak ada makna maka tak apa tak batal dan kita sembih sikit sebab air tubik ni nah bime takut payuh masuk mulut masuk apa maka boleh selama are pembaca kita tu tak merosakkan. Nah baca jadi kena tapi cepat ada biasa sikit tak ada masalah boleh. Apa ni ada ucap pelian song hai kap luk tiyo apa eh pelian apa sorry rau cap pelian song hai kap luk tiyo ni rin cam pelian apa. Nah, tak payah soalan tu tak. Jika kalau boleh tulis nyata sikit lagi tulis semula boleh. Tak payah soalan nak ke mana. Gapo ni? Tiran rau mai mi kong cha au. Tak ada benda nak ambil dah ni. Luka sampai se tiran eun. Dan rau scan hai dai mai boleh tak masalah. Dapat ya. Gapo yang cari tu? Masa Rumi dah. Eh? Buat apa ni? Buat asuran. Tak payah weh. Maka hak soalan yang tak jawab tu hak tak saya tak payah soalan minta maaf lah. Nah, minta maaf. Sebab tu hak ni misalnya tanya hak ni kalau kita kalau betul dia kita gi fatah tu betul dia ngan bawa mujate. Nah, ini pun tidak boleh. Nah, sebab apa kita kena cek dulu. Dah kena cek dulu. Jangan sampai kena amatilah kena halus sikit pak ni. Kita nak gitu ya ada way si ada. Kita klik hari mana masa mana hak tina kita gi hari itu. Dan kita gi hari itu. Nah, kalau daya ke semua tak ada retina kita pergi ke klinik tu. Dia panggil apa tak pergi kepada dia panggil hospital tu. Nah, kena besar amat tu. Jangan buat dia panggil mudah-mudah. Nah. Gapo eh? Kalau saya beli yang sungai kat luk tiu ni tu macam atau acak tiu rau cak tambun maki tak payah kot soalan kot mana ini. Air hingu jika kita sang degah ada soro patu soro tu tak ada wipahe tak ada makna dia panggil bahasa Arab ia kadang-kadang kita soro degah tu ia ada huruf. Dan tinggal kalau huruf tu, suara tu tak ada huruf, lah tu tak ada makna gapo, maka tak batal semaya. Dan kita buat pula kita buat dengan bercaping. Tapi hok come sain koko ke panggil lu hidu we gitu ya. Satu suara lah lebih selamat. Nah, takut batal semaya. Nah, patu kita nak baca deras
pada dulu sikit, baca widerah sikit. Sebab bimbing dah aduk akhir duduk tu bimbing hari ni. Boleh ke tak? Boleh. Jika lah baca kita tu betul lagi. Nah, tak ada rusak tak baca. Fatihah tu betul. Tapi cuma kita berderah sikit. Dia panggil we cepat sikit. Sebab akhir ni nak tubik itu gini. Maka tidak ada masalah. Boleh, boleh. Nah, tinggal semaya jemaah tiga kali berturut-turut. Nah, ni orang ni orang munafik. Dah bersifat dengan sifat orang munafikin. Bersifat dengan sifat orang yang munafikin ni bahaya mana-mana. Sebab tu ia kena taubah cepat-cepat, lepas tu mari semaya semula. Jangan lok lagu tu. Sebab apa bimbang? Bimbang tu hai koci mata hati. Dia koci mata hati, nah, tu dia semula-semula tak jadi dah. Orang mengajar pun tak dengar dah. Tak masuk dah. Sebab apa? Dia berkoci je dah. Nah, bimbing tu, bimbing. Sebab tu, jangan lock, we tinggal semaya jemaah. Gerali berturut-turut. Kita orang betina tak ada masalah. Kita orang betina hari jemaah, masuk waktu pun, kita nak semaya Zuhur dulu dah. Boleh. Tak mesti tunggu orang lelaki semaya jemaah sudah dulu. Tak mesti. Tak mesti jika kita orang betina. Tetapi jika kita orang jatuh. Nah, itu dia. Nanti kera demo semaya jemaah sudah dulu. Barulah kita semaya Zuhur. Nah, kita orang jatuh. Sebab kita wajib. Dia panggil pewajib nak pergi di jemaah. Kita yatai atau betina. Dia tak wajib sekali. Sebab tu masuk waktu. Ya semaya selalu pun tak apa. Nah, gitu. Ya, masuk waktu boleh. Masuk itu tak ada masalah. Ini tu nak jawab weh. Terima kasih, terima kasih. Nah, maka itulah lebih kurang pada para ibu bapa semua, saudara-saudari, muzakarah kita pada hari ini. Nah, itu maka sekat ini saja pada hari ini, sama semula minggu depan insyaAllah. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.